Satuan Polisi Lalu Lintas dan Samsat Batanghari menggelar razia di Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Jalan Lintas Nasional Bulian Muara Tembesi. Puluhan kendaraan terjaring razia dan langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Borgol. Tetap saksikan berbagai program menarik bersama JEKTV. Saya Halim Adrian pamit undur diri. JEKTV, inspirasi kita. Jajaran Satuan Lalu Lintas dan Samsat Batanghari melakukan razia pajak kendaraan bermotor di sepanjang jalan lintas Muara Bulian, Desa Tenam, Selasa pagi. Sedikitnya terdapat 26 kendaraan terjaring dalam kiat tersebut. Guna menegakkan aturan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari, jajaran Satlantas Polres Batanghari dan Samsat Batanghari melakukan giat razia terhadap semua jenis kendaraan, mulai dari roda 2, 4, dan 6. Pelaksanaan razia itu pun dilakukan di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera Muara Bulian. Kepala Unit Residen Satlantas Polres Batanghari, Ibda Erwin Andika J. Simatupang mengatakan, sedikitnya terdapat 26 kendaraan terjaring dalam razia kali ini, dengan mayoritas pelanggaran masa berlaku pajak kendaraan telah berakhir. Sebagai tindakan tegas, pengendara diminta untuk langsung melakukan proses pembayaran pajak kendaraan di tempat atau di kendaraan operasional Samsat keliling, serta membuat surat pernyataan untuk segera melunasi biaya administrasi di kantor Samsat terdekat. Hari ini sebenarnya dari 2 hari yang lalu, kami mendampingi dari pihak UPTD Samsat Batanghari melakukan pendataan terhadap pajak kendaraan yang mati pajak. Untuk hari ini kami melaksanakan giat di Desa Tenam, ada 26 kendaraan yang terdata mati pajak. Dan dari 26 sendiri, 25 itu membuat surat pernyataan akan membayar dan satu melakukan pembayaran di Samsat keliling. Berat bang? Untuk dengan sampai saat ini, kami belum menemukan kendaraan yang tanpa surat, namun dari 26 tadi, pajaknya dalam keadaan mati. Untuk razia sendiri, untuk bulan ini kami sudah hari ini terakhir, namun bulan depan akan dilakukan kegiatan rutin setiap bulannya 3 hari. Sementara itu, kedepannya upaya razia akan terus dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya pengendara, untuk tertib berlalu lintas dengan taat membayar pajak kendaraan. Selamat Riyadi, JEKTV melaporkan.